Bapak Gemilang, kepada Bapak Gemilang, waktu kami persilakan dengan segala hormat. Beriring balam dengan berbah, balam lalu berbah pun beriring. Beriring salam dengan sembah, sembah lalu salam pun beriring. Bukan lebah sembarang lebah, lebah bersarang di rumpun bulu. Bukan sembah sembarang sembah, sembah tersusun jari nan sepuluh. Di atas kepala nan satu, kepado pucuk jalo sepanjang manau. Datuk-datuk dan datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, cerdik pandai alim ulama, tua tahu tua tengganai, suluh sinang dalam negeri. Kok pergi tempat orang berkato, kok balik tempat orang berberito. Juga kepada sanak kerabat kaum pamili, waris nan bersih walak yang nyato, dan hadirin serta para undangan yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari nan baik ketika nan elok iko, kita dapat berkumpul di rumah nan sebuah iko dalam keadaan sehat walafiat. Datuk-datuk dan datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang kami muliakan. Hari iko dari kami yang tua-tua nak memberi tunjuk ajar tegur sapo kepada anak kemarahan kita yang berdua. Adapun kami yang tua-tua lah menjadi utang kepada yang muda. Bak kata pepatah adat, semakin pandai semakin diajar, semakin tua semakin tahu semakin disapo. Kini kau dengarkanlah baik-baik tunjuk ajar tegur sapo dari kami yang tua-tua. Adatlah mengatakan, sekecik-kecik semantung dan tumbuh di belukar. Bila lah tiba berbuah, elah tua namonyo. Bak mulai bertingkat naik, meninggalkan ruas dan buku. Manusio bertingkat turun, meninggalkan raku dengan perangai. Perangai ketika bujang, mako tinggallah di bujang. Laku ketika gadis, mako tinggallah di gadis. Jangan leko di ujung tanjung, melihat air sedang ilir. Jangan lengah di kebun bungo, melihat bungo sedang kembang. Lupa di kain tidak bersiring, lupa di punggung tidak bersauk. Lupa pulau agak dengan agi, lupa pulau dengan dapur tidak berasa. Adapun tujuan perkawinan, selain membina kehidupan berumah tangga, suami dan istri yang baik, juga dituntut membina hubungan yang akrab dan keserasian dalam keluarga besar. Antara kedua belah pihak, keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Oleh kata adat, berkampung nak lebar, boleh nak panjang. Jangan berkampung tapi cabik, boleh panjang tapi putus. Selanjutnya tentu perlu kita harus membina hubungan dan serasi dengan lingkungan atau masyarakat. Karena ananda berdua adalah menjadi bagian dari masyarakat. Dan berikutnya merubah sikap, banyak laku mengubah perangai, mengubah tutur mengajak baso, umpamu mamak panggilan si istri, mamak pulau panggilan si suami, macam itulah seterusnya. Seandainya dalam kehidupan berumah tangga, ada selisih pendapat yang membawa silang pada sengketo. Bak kato pepatah adat, kok tumbuh manisnya jangan lekas ditelan. Kok tumbuh pahitnya jangan pulau lekas dimutarkan. Apabila genting menanti putus, retak menanti pecah, biang menanti cabik, jangan bertindak menghakimi sendiri. Karena kita di dalam kampung, bak kato adat, adat rumah bertengganai, adat kampung bertuo, adat waris berinik mamak, adat rantau berjinang, adat negeri berpemulu, adat alam berajo. Sebaik-baik penyelesaian, maka melakukanlah suatu perkara dengan musyawarah untuk mencapai mubarak. Ananda berdua, yang pagi iko menjadi rajunan sehari, kini iko tunjuk ajar khusus kepada anak kami, kemanakan kami yang laki-laki. Mulai hari iko, menurut adat dek karno kamulah menikah, maka tanggung jawablah jatuh ke tangan kamu sebagai seorang suami. Di rumah tangga jadilah suami yang bertanggung jawab sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak dan adat. Di mana juga kamu bertempat tinggal, di mana juga kamu hidup bersemendo, hendaklah menjadi contoh suri teladan. Janganlah menjadi semendo bak kacang miang,
belum awak bersemendu di siku, belum orang ayu tipu. Jangan pulang bersemendu pak ayam jago, di mana ada ayam lebih banyak di situ pulau kita nak berhenti. Jangan pulau bersemendu pak lanau hijau, anak baru terpancar lahir dalam betunak di tempat lain. Tetapi orang bersemendu mempunyai sifat watak yang baik halus bahasa, yaitulah semendonya mama. Bak kata orang tua juga kami sampaikan pesan, tahu bertimbang tamu berat, tahu diuji tamu merah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana tumilang tercacak, di situ tanaman tumbuh. Di mana ranting dipatah, di situ air disaut. Di mana negeri ditunggu, di situ adat dipakai. Ini juga akan disampaikan tunjuk ajar kepada anak kemanakan itu yang perempuan. Sesuai kedudukanmu sebagai seorang istri, ini sudah barang untuk pergaulan kamu di masa gadis, tinggallah di gadis. Karena ini kok telah ada ketentuan yang membatasi kamu. Sebelum itu masuk, sebelum itu keluar. Aturan berkehidupan itu. Bak kata para adat, kok ke atas kamu lagi gunung dahang, kok ke bawah kamu lagi pasung banyak. Untuk itu, apalah pergaulan antara suami istri di rumah tangga. Selalu ciptakan kasih sayang sehingga rumah tangga kamu benar-benar menjadi surga. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ananda yang berdua, tunjuk ajar tegur sapu iko harapan kami. Bahagia kemenangan anak kami, anak kemenangan kami juga bahagia keluarga besar di rumah iko. Keluarga besar suami adalah keluarga besar istri. Keduanya terikat dalam aturan pernikahan yang sudah sama-sama kalian penuhi berdua. Ananda yang kami hormati, terakhir nak kami sampaikan juga lah pesan orang tua dulu kepada Ananda berdua. Tunjuk ajar ego, kok kelam jadikannya suluh, kok licin jadikannya tongkat. Dalam kehidupan sehari-hari, jadilah Ananda berdua hidup berdampingan, saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menghormati antara satu dan lain. Jalani hak MC dan kewajiban masing-masing sesuai MC dengan apa yang sudah ditunjuk oleh orang tua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kami tutup dan kami sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.